Halo adik-adik, apa kabar? Kalian sehat selalu ya? Oh iya, jangan lupa belajar. Selain itu juga harus nurut sama orang tua. Yuk kita lanjut yuk. Aku Pick Up akan mengajak adik-adik dan teman-teman untuk mengajak pulang kawan-kawan aku dari camping. Teman-teman, ayo kita pulang yuk. Sudah beberapa hari kita camping, kena hujan juga kita seru. Iya, aku juga sudah mau cuci mobil. Aku juga sudah mau cuci mobil. Aku juga. Ini kan mobil aku kan wagon modelnya. Aku juga. Yuk, kita jalan yuk. Tapi hati-hati. Karena kita ada di pegunungan, nanti bisa bahaya kalau ada banjir. Bagaimana? Ya, kita jalan pelan-pelan ya. Aku yang paling depan ya. Aku di depan sini. Selanjutnya Pick Up di sini di belakang. Oke, selanjutnya si Kuning di sini. Disambung lagi sama Towing. Oh, kita antri akan pulang. Selanjutnya ada si Biru di sini. Kita antri, ada wagon di paling belakang. Yuk, sekarang kita jalan. Ikutin aba-aba aku ya. Aku paling depan. Wah! Banjir kan? Sebentar, kita harus mundur. Kita tidak boleh menerjang. Ini bahaya. Kita harus ke pinggir dulu. Tadi kan aku sudah bilang kita jangan di turunan, bahaya. Aduh, kita ke pinggir dulu. Ini aliran sungai ternyata. Aduh, tolongin aku dong. Sebentar, satu-satu aku tolongin semua. Ini airnya deras sekali. Sebentar, pinggir semua, di pinggir semuanya. Ini towing. Oh, semuanya ke pinggir. Jangan di aliran airnya. Ini ada si Biru juga. Ini dia Biru, ini di sini. Oke, sebentar aku jalan dulu. Aku di pinggir. Teman-teman, jangan di dekat airnya ya. Bahaya ini. Satu lagi, ada si wagon. Aduh, kita di pinggir. Wah, ini kotor. Kita harus cuci mobil. Wow, sebentar. Kita sudah selamat ya. Biar banjirnya nanti reda sendiri. Sebentar, aku mau ngomong ke adik-adik. Ini mobilnya parkir dulu di sini semuanya. Biar adik-adik bisa tahu. Adik-adik, kita kehujanan. Aku Pick Up dan teman-teman kehujanan, kebanjiran di camping. Dan ingat adik-adik, jangan pernah berkendara atau camping di turunan karena nanti bisa banjir seperti itu. Lihat airnya deras sekali. Untung kita berhasil keluar bersama dengan teman-teman dari air. Ya begitu ya. Adik-adik harus selalu sehat, nurut sama orang tua dan harus memperhatikan keadaan alam, harus menjaga alam juga, harus bisa membaca kondisi alam supaya kita tahu ketika kita bepergian kita boleh bisa memperhitungkan apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi, jangan berkendara di turunan. Wah, itu airnya semakin deras. Kalau gitu kami pamit dulu ya. Kami mau langsung pulang. Dadah. Sehat terus. Ayo kita jalan. Semakin besar banjirnya. Kita jalan. Satu-satu ya, kita jalan. Ayo kita jalan. Terima kasih.